Baik, kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Az-Zukhruf mulai ayat 11. Dan sedia. Walladzi dan Tuhan yang. Nazzala telah menurunkan ia. Minas sama'i daripada langit, ma'a akan air, biqadarin dengan ukuran, fa'an syarna, lalu telah kami hidupkan, bihi dengannya, baldatan negeri, mayitan yang mati, kazalika seperti itulah. Tukhrajun kamu dikeluarkan. Baik ya, semak semula. Dan Tuhan yang telah menurunkan ia daripada langit akan air dengan ukuran atau kadar. Lalu telah kami hidupkan dengannya akan negeri yang mati. Seperti itulah kamu dikeluarkan. Kekuasaan Allah yang dapat dilihat, yaitu walladzi nazzala minas sama'i ma'a. Dan Tuhan yang telah menurunkan daripada langit akan air biqadarin dengan kadar atau dengan ukuran. Bayangkan, hujan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ada kadar dia berhenti. Ya, kadar dia turun dan kadar dia berhenti. Itulah ukuran yang ya Allah sudah tentukan. Ya, kalau seandainya hujan itu tidak ada ukuran terus menerus, ya, menghujani bumi ini, apa jadi kepada dunia? Ya, dunia akan bah. Hujan tak berhenti. Tapi sebenarnya ada kadar dia. Allah dah tentukan. Ya, tempoh berhenti dia. Allah dah tentukan. Fa'an syarna bihi baldatan mayitan. Maitan. Ya, lalu telah kami hidupkan dengannya. Nya tu balik kepada ma'an. Ya. Dengannya, dengan air itu, akan negeri yang mati. Negeri yang mati ni dengan maksud ya, negeri yang kering kontang, ya, tumbuh-tumbuhannya yang tidak ada, ya, ada pun ya, sudah mati sebab kekeringan. Ya, dengan turunnya hujan tadi, maka hiduplah bumi itu atau negeri itu. Ya, kita ni ya, terkadang juga tak boleh terlewat, tak ada hujan. Mudah. Sangat kita punya takungan-takungan air ni susut. Ya. Lambat hujan, 6 bulan tak hujan, habis dah. Ya. Kena catu di air. Ha, kita kena catu, air kena catu. Ha, bayangkan. Ya. Takungan-takungan air semua dah susut. Ha. Arab Saudi tak pernah turun hujan pun. Kalau turun pun, ya, sesekali. Tapi kita tak dengar dia ya, tak ada air. Ya. Sebab ya, dia gunakan air laut. Air laut tu ditapis. Ya. Air laut ditapis. Jadi belanja dia besarlah. Air masin disulingkan untuk jadikan air tawar. Ya. Jadi tak heranlah kalau masalah kemarau ke tak kemarau. Ya, itu usaha manusia. Ya. Jadi negeri-negeri lain
ya. Macam tempat kita ni perlu kepada siraman. Kalau tak ada siraman, habis tanam-tanaman kita. Sebab kita negeri yang menghijau. Jadi sebenarnya perbandingan ini adalah tujuannya kazalika tukhrajun. Seperti itulah kamu dikeluarkan. Ha, kenapa balik kepada tukhrajun? Sebabnya, ya, macam mana kita lihat negeri yang mati, tidak ada tumbuh-tumbuhan, bila disirami oleh hujan, terus menghijau. Jadi macam itulah besok hari kebangkitan. Ya, bila semua dah dihancurkan semua, bila sampai sangkakala yang kedua, ya, tiupan sangkakala kedua, semua bangun, ya, daripada tempat tidurnya masing-masing. Bangun, ya, untuk ke mana? Ya, menuju ke mahsyar Allah Ta'ala. Itulah, ya, padang, disebut padang mahsyar. Itulah yang tempatnya nak dituju untuk melihat perhitungan masing-masing. Jadi perbandingan atau perumpamaan negeri yang mati Allah hidupkan, macam itulah perbandingan kalau orang tak percaya adanya hari kebangkitan. Itu maksudnya. Okey, kita semak kepada tutup kedudukan tata bahasa, ya. Nazala, empat huruf, ya. Nazala, mudhari'nya yunazzilu, ya. Nazala yunazzilu. Amarnya siapa? Apa amarnya? Ya. Boleh buka mic siapa nak sebut? Nazala kalau amar apa? Ya. Nazala. Amarnya nazil apa? Nazil. Dia kalau empat huruf, lima huruf, enam huruf, kita bergantung pada madi senang. Jangan bergantung pada mudhari'. Pada madi. Kalau madinya baris atas, ya, huruf sebelum air tu bariskan bawah. Jadikan dia amar. Contohnya nazala, huruf sebelum air apa? Zai, kan? Ha, jadi bunyikan bawah. Nazil. Paling senang. Nak buat fi'il amar untuk yang lebih daripada, ya, tiga huruf. Daripada empat, lima, enam. Kalau nak buat fi'il amar, tengok madi. Madi dia akan baris atas. Ya, jadi bila fi'il amarnya huruf sebelum air tu bariskan bawah. Ha, ya. Nazala jadi nazil. Baik, kita kalau nahinya apa? Nazil. La tu nazil. Ya, madinya nazala, mudhari'nya yunazzilu. Yunazzilu. Cuba ulang, nazala. Yunazzilu. Amarnya nahi la tunazzil, ya. Kalau nak jadikan isim fa'il, ya, kita kena gunakan mim sebab dia lebih daripada tiga huruf. Gunakan mim sama dengan mudhari. Kalau kita tahu mudhari-nya yunazzilu, yu tukar kepada mim, ya, tukar mim, jadi munazzilun. Kalau fi'il mudhari' dia tidak ada tanwin. Nah, kita bunyikan yunazzilu. Lu. Sebab dia fi'il. Kalau isim, isim fa'il, kita kena letak tanwin. Sebab dia isim. Ya, jadi munazzilun. Ya? Nah, munazzilun. Isim fa'il munazzi. Ya? Munazzilun. Kalau isim maf'ulnya, naikkan atas baris. Munazzi jadi munazza. Munazzalun. Ha, munazzalun. Ha, jadi isim maf'ul namanya. Ya. Apa makna isim fa'il? Isim fa'il maknanya kita kena letak perkataan yang. Yang menurunkan. Ha, jadi yang. Kalau isim maf'ul, kita letak makna yang di. Ya, yang diturunkan. Ha, macam tu. Isim fa'il munazzilun, yang menurunkan. Isim maf'ul munazzalun, yang diturunkan. Ya. Okey. Ini adalah bentuk isim fa'il yang empat huruf, bentuk satu nazzala. Bentuk lain tengok depannya ansharna. Ansharna, na tu dhamir, ya, fa'il madi.
Kalau mufrad kita buang na tu, kita bariskanlah atas ro tu ansyara. Ansyara tu 4 huruf. Ya. Saya kata tadi nak buat fi'il amar daripada 4 5 6 huruf sebelum akhirnya bariskan bawah jadilah fi'il amar. Cuba jadikan fi'il amar. Ansyara jadi apa? Ansyir. Ansyir, ya. Ansyara, ansyir. Kalau mudhorinya apa? Ansyara yunsyiru. Ansyara yunsyiru. Sebab dia 4 huruf, kena mulakan dengan dhamma. Ansyara lagi yunsyiru lagi ansyir nahi an amar nahi latun syir. Latun syir. Latun syir. Ulang ya. Ansyara yun syiru ansyir ansyir la lat heta latun syir. La tun syir. Ya. Itu fi'il nahi dia. Kalau isim fa'ilnya gunakan mim. Sama dengan mudhari, tukar ya kepada mim. Yun syiru, ya tukar jadi mim. Apa dia? Mun min mun syirun. Tanwinkan mun syirun. Mun syirun mun syarun. Kalau mun syirun, ya, yang menghidupkan munsyarun yang dihidupkan. Nah, macam tu. Ya. Kita jumpa satu lagi, tukhrajun. Ini kamu dikeluarkan ni ialah majhul. Kita jadikan ma'ruf tukhrijuna. Tukhrijuna. Kalau tuhro, tuhro atau majul. Sebab itu maknanya kamu dikeluarkan. Kalau kamu mengeluarkan, ro itu bunyikan bawah. Tuh rijuna. Jadi kalau mula dengan baris doma, tuh rijuna, artinya dia 4 huruf. Ya, siapa tahu 4 hurufnya? Huruf asalnya ho, ro, jim. Ho dengan ro dengan jim. Jadi kalau 4 huruf apa? 4 huruf. Af'ala apa nak bunyikan horojim? Ahroja, ya, ahroja. Ahroja kalau amar apa? Ahroja. Sebelum akhir ndaklah dibariskan bawah. Ahrij. Bukan ih, ah, ahrij. Sebab dia 4 huruf. Ahrij. Kalau nahi, la tukhrij, ya, yeah? La tukhrij. Cuba kita ulang madinya, ahroja, mudorinya, yukhriju, amarnya, ahrij, nahi, la tukhrij. Isim fa'ilnya apa? Mukhrijun. Mukhrijun maknanya yang mengeluarkan. Kalau isim maf'ulnya? Mukhrajun, yang dikeluarkan. Mukhrijun, mukhrajun. Ya. Ri dengan ro saja, baris tertukar. Ri yang mengeluarkan, ro yang dikeluarkan. Macam tu. Baik, kita sambung lagi ayat seterusnya. Ayat yang ke ya, ke-13. Ke 12, sorry. Wallazi dan Tuhan yang. Khalaqa telah menciptakan ia.
Al-azwaja akan pasangan-pasangan. Kullaha semuanya. Waja'ala dan telah menjadikan ia lakum bagi kamu minal fulki daripada bahtera wal an'am dan binatang-binatang ternak ma apa yang tarkabun kamu kenderai sama semula wallazi khalaqal azwaja kullaha wallazi dan Tuhan yang telah menciptakan ia akan pasangan-pasangan ia kesemuanya ya Allah telah menjadikan Allah telah menciptakan ia pasangan-pasangan kesemuanya wa ja'ala lakum minal fulki dan telah menjadikan ia bagi kamu akan bahtera. Bahtera-bahtera, perahu-perahu ya, yang di lautan. Nanti orang kata, itu bukan Allah jadikan, kita kan yang buat. Ya. Nanti orang akan ya, berfikiran macam tu. Ya, yang orang yang ya, tak percaya dengan Tuhan, dia akan menggunakan alasan macam tu. Kan kapal kita yang buat. Ya, kapal laut tu kita yang buat. Jadi kita punya faham atau pegangan kita. Ya, kamu buat ya, bahan daripada mana? Ya, siapa yang buat bahan tu? Siapa yang ya, menciptakan bahan-bahan untuk diapungkan di laut itu? Ha, jadi balikkan ke situ. Ya, itulah Allah yang menciptakan bahan-bahan itu ya, untuk dijadikan sebagai kapal-kapal atau bahtera-bahtera di lautan. Wal an'am dan binatang-binatang ternakan. Kenapa binatang ya, ternakan itu sentiasa ia rapat kepada manusia, hampir kepada manusia. Sedangkan kalau nak ikutkan binatang ni, ikutkan sifatnya semulia. Kalau semulia binatang tak ada an'am contohnya, semua binatang liar. Apa jadi kepada kita? Susah tak kita nak ya, memilikinya? Sudah tentu susah. Tapi yang dikatakan istilah lembu, kambing, istilah unta, kuda, semua binatang yang ya, rapat dengan manusia. Ya, suka kepada manusia dan mencari manusia. Ya, ini Allah sudah tundukkan binatang-binatang ini kepada manusia. Itulah an'am. Matar kabun, apa yang kamu kenderai di antara binatang-binatang ternakan itu, kamu dapat tunggangi atau kenderai dia untuk perjalanan dekat atau perjalanan jauh, sehingga kamu dapat sampai kepada tujuan kamu. Ya, inilah Allah Subhanahu Taala. Baik ya, di sini kita tengok tata bahasa dia. Ya, khalaqa ni biasa kita jumpa, tapi adakah ya, kita tahu biasa dengan mudhariknya. Ya, khalaqa ni agaknya mudhariknya apa ya? Khalaqa. Yahluku. Ya. Okay, besok kalau jumpa khalaqa, mudhariknya yahluku. Amarnya apa? Khalaqa yahluku. Lu tu matikan. Luk. Jadi, luk. Apa? Cuma ada tiga huruf ya. Kholako, yahluku, uhluk. Unahi dia. Latahluk. Isim failnya tahu tak? Isim fail dia tidak boleh gunakan mim. Sebab ya, dia tiga huruf.
Ya, tiga huruf dia tak boleh guna mim. Dia gunakan panjang. Kholikun. Kho panjangkan. Kholi bawah. Kholikun. Kholikun. Isim maf'ulnya mahlukun. Isim maf'ulnya bentuk mesti macam tu. Mahlukun. Timbangan dia maf'ulun. Maf'ulun. Ya. Baik-baik, kita ulang. Siapa yang dah tulis-tulis tu, cuba ulang. Madi, kholako. Mudore, yahluku. Amar, uhluk, nahi, latahluk. Isim fa'il, kholikun. Isim maf'ul, mahlukun. Kan dapat. Kemudian kita jumpa perkataan ja'ala. Ja'ala pun dah biasa jumpa ja'ala. Agaknya mudhari'nya macam mana ya? Ja'ala yaj'alu. Yaj'alu betul. Ja'ala yaj'alu. Amarnya apa? Al, al. Ujungnya al. Ija'al. Mudorinya dah, mudorinya kita tangkap. Ya ja'alu, alu, al. Jadi, ija'al. Nahinya? La taj'al. Isim fa'ilnya? Ja'ilun. Isim maf'ulnya? Ya, maj'ulun. Ingatkan timbangan dia, wazan dia, maf'ulun. Tulis, maf'ulun. Mesti setimbang tu. Maf'ulun. Itu untuk tiga huruf. Isim maf'ul untuk tiga huruf, mesti maf'ulun. Ya? Maf'ulun. Lain sekali. Ja'ala apa makna? Telah menjadikan ia. Ya ja'alu. Ia menjadikan. Ia menjadikan. Ija'al. Jadikanlah oleh engkau. Jadikanlah oleh engkau. La taja'al. Jangan engkau jadikan. Ja'ilun, yang menjadikan. Maj'ulun, yang dijadikan. Yang dijadikan. Nah, aku, ya. Baik, kita ada satu lagi. Tarkabun, kamu kendrai. Madinya rokibah. Dia tak ada rokok-rokobah ya. Rokabah tak ada. Rokibah. Rokibah mudoriknya. Yar. Yang ada ni. Yang ada ni mudorik. Jangan tukar. Yar kabu. Tatu tukar jadi ya. Yar kabu. Apa amarnya? Kabu. 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 Mesti matikan. Kap. Dia irkap, irkap. Ulang, madi, rokiba, mudore, yarkabu, amar, irkap, nahi, latarkap. La ikut mudhari, ikut mudhari-nya. La tarkab. Isim fa'il. Ro kibun. Ro panjang. Ro kibun. Isim maf'ul. Markubun. 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 Kan dah sampai, jauh dah. Sampai isim maf'ul. Ya.
Markubun. Apa makna markubun? Yang dikenderai. Yang di. Markubun yang di. Ya. Kalau rokibun yang mengenderai. Baik, kita teruskan ayat 13. Litas tahu, ya, supaya kamu duduk sempurna. Supaya kamu duduk sempurna. Ala zuhurihi, atas belakangnya. Suma, kemudian tazkuru, kamu ingat nikmata, akan nikmat Rabbikum, Tuhan kamu. Iza, apabila. Istawaitum, telah duduk sempurna kamu. Telah duduk sempurna kamu. Alaihi, atasnya. Watakulu, dan kamu berkata, Subhana, maha sucilah. Allazi, Tuhan yang. Sohara, telah menundukkan ia. Bracket, memudahkan ia. Lana, bagi kami. Haza, ini. Wama, dan tiada. Kunna, adalah kami. Lahu, baginya. Mukhrinin, orang-orang yang menguasai. Baik, saya masuk mula. Oh, ada sambungan. Ini tidak habis, kena habiskan. Ayat 14, ya. Wa inna, dan bahwasanya kami. Ila, kepada. Rabbina, Tuhan kami. Lamun kolibun, sungguh orang-orang yang akan kembali. Okey, saya masuk semula. Ayat 13. Litas tabu ala zuhuri, supaya kamu duduk tetap atas belakangnya. Kalau belakang ni, maknanya kalau kenderaan itu binatang ternakan kamu, kamu duduk di atas punggungnya. Ya, maknanya atas belakang dia. Ya. Itu kalau kenderaan, ya, berupa binatang ternakan. Ya, kalau kenderaan bermotor seperti sekarang pun samalah.
kita duduk di atasnya. Ya. Suma tazkuru nikmata rabbikum. Kemudian kamu ingat akan nikmat Tuhan kamu. Dan naik kenderaan tu, ya ingatlah. Ya Allah yang telah memberi nikmat kepada kita. Dengan kenderaan itu bukankah mudah perjalanan kita? Cuba kita menapak. Ya. Menapak daripada rumah. Ya, nak pergi ke depan sana tu. Menapak. Ya, cuba buat. Ya, dengan keadaan panas terik. Susah tak kita? Walaupun dekat. Ya, terasa kita punya kesusahan kita menapak. Tapi dengan adanya kenderaan, ya selesa tak? Ya, masa menapak kalau berjalan tadi sebulan perjalanan. Kalau dengan kenderaan tadi, ya hanya ya beberapa jam saja dah sampai. Itu nama nikmat. Kena ingat nikmat itu. Allah telah memberikan nikmat kepada kita terciptanya satu kenderaan. Ya. Ijaz tawa itu. Apabila telah duduk tetap kamu alai atasnya atas kenderaan itu, watakulu dan kamu berkata, Subhanallazi sakharalana haza. Maha sucilah Tuhan yang telah menundukkan ia bagi kami. Ini. Ya. Mana Allah telah menundukkan atau Allah telah memudahkan ya kenderaan ini. Wa ma kunna lahu mukrinin, dan tiada adalah kami baginya orang-orang yang menguasai. Kalau binatang, binatang ini kita katakan dia telah menunduk kita, apa telah menundukkan diri kepada kita untuk membawa kita. Contohnya kuda. Ya, Allah telah menundukkan kuda ini untuk membawa kita ke tempat yang kita hajati. Ya, tapi kita tidak dapat menguasai kuda ini. Kalau kuda ini naik angin, ya, kita dicampakkan. Ya, dicampakkan kita daripada tempat duduk kita. Sebab itu depannya wama kunna lahu mukninin, dan tiada adalah kami baginya orang-orang yang menguasai. Kalau kita susunkan dengan nahunya, dan tiada adalah kami orang-orang yang menguasai baginya, ya, bagi binatang itu, bagi kenderaan itu. Kalau binatang kita boleh katakanlah, ya, ia telah Allah sudah tundukkan kepada kita dan kita tak dapat menguasainya. Tapi kalau kenderaan berupa jentera, bolehlah kita ya maksudkan sahara ini dengan makna Allah telah memudahkan ya kenderaan ini. Ya, tapi hujung pun sama, wa ma kunna lahu mukrinin, dan tiada adalah kami orang-orang yang menguasai baginya. Mana kita juga tidak dapat menguasai apa yang terjadi pada kenderaan bermotor ini. Mungkin dalam keadaan kita bawa bawa dia, tiba-tiba meletup tayar. Ya. Langsung tak dapat kita kawal kita punya ya kenderaan, lalu merempuh kenderaan lain, boleh jadi. Kalau tidak berlaku lain-lain pula. Jam brek tiba-tiba langsung tak berjalan roda. Ya. Pun boleh berlaku. Kebocoran sana, kebocoran sini pun boleh berlaku. Jadi, ini yang dimaksudkan wa ma kunna lahu mukrinin. Kita sendiri tak dapat mengusahakan kita, kita Allah telah memudahkan kita dengan adanya kenderaan ini. Tapi belum tentu kita dapat menguasai nak berlaku apa-apanya. Sebab itu kita baca doa ini. Wa inna ila rabbina lamun qalibun. Dan bahwasanya kami kepada Tuhan kami sungguh orang-orang yang akan kembali. Kalau disusunkan ikut nahunya, wa inna lamun qalibuna ila rabbina. Itu susunan nahu dia. Dan bahwasanya kami sungguh orang-orang yang akan kembali kepada Tuhan kami. Jadi hujung daripada doa ini sama dengan macam sebutan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Macam tu. Ya. Jadi doa ini dah tersebut dalam Quran.
Bukan Nabi reka, tapi sudah tersebut dalam Quran. Jadi amalkan dia ketika kita bawa kenderaan. Ya, syaratnya istawaitum. Izah istawaitum maknanya apa? Apabila telah duduk tetap kamu. Kita bila dah duduk kat kenderaan tu, start enjin, belum jalan, bacalah doa ini. Ya. Apa doanya? Ya. Kenalah ulangkan sama-sama. Apa dia? Subhanallazi sahharalana haza wa ma kunna lahu mukrinin. Lagi wa inna ila rabbina lamun qalibun. Ya. Ini ajaran Allah, bukan ajaran daripada Nabi. Bukan daripada Nabi. Ini Allah sendiri yang mengajar baca doa. Itu tafsiran dia kalau nak faham. Ya, apa yang dikatakan kita tak dapat menguasai kenderaan itu. Sebab kenderaan ini akan boleh berlaku apa-apa kepada kita. Ya. Dalam hadis Nabi itu lagi panjang lah. Kalau nak ditambah-tambah dalam hadis Nabi. Ya. Kalau doa kita berjalan, musafir. Ya, kita suruh baca doa. Ya, musafir. Ya. Kita suruh baca doa ni. Kemudian baca lagi. Ya, suruh apa? Duduk, bismillah, takbir. Ya. Tiga kali. Suruh baca apa? Ya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hazal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hazal wa tu'i anna buddah anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahli. Ya Allahumma inni as'aluka fi apa? Kemudian apa hujung dia? Kal ayat hadis Nabi lagi, ya. Supaya kita jangan sesat dan disesatkan, ya. Terlupa kalau berjalan baru ingat, ya. Itu, ya. Doa-doa daripada Nabi itu panjanglah. Tapi kalau tak hafal lah contohnya, ingatkanlah doa ni. Sekurang-kurangnya doa ni. Ya. Ini doa, ya, mengenai kenderaan, ya. Tetapi kalau di lautan, apa doa dia? Kalau kita naik kenderaan lautan. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Ya. Itu untuk kenderaan laut, ya. Kenderaan apa di air, ya. Bukan laut je, di air. Kita kena baca yang tu. Ya. Itu doa siapa tu? Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Baca tu. Ya. Itu maknanya doa-doa tu ada dalam Quran diterangkan, ya. Okey, kita tengok pada kedudukan tata bahasa dia, ya. Kita ambil pada perkataan tazkuru. Tazkuru ni tazkuru na asalnya, sebab tazkuru ni dia sumatu ru'atof. Tazkuru tu matuf ikut tastawu, ya. Dia ikut tastawu. Kita ambil tazkuru yang mudah dulu, ya. Tazkuru madija zakaro. Zakaro mudornya yazkuru. Kalau yazkuru, amarnya apa? Yazkuru. Uzkur. Yang kita selalu sebut uzkur. Dalam Quran ada uzkur. Ya. Zakara yazkuru uzkur. Nahinya? La tazkur. Apa? La tazkur. Isim fa'ilnya? Zakirun. Ke bawah. Zakirun. Isim maf'ul? Mazkurun. Mazkurun. Ya. Ulang balik. Zakara
Lagi. Yazkuru. Uzkur. La tazkur. Zakirun. Mazkurun. Apa makna zakirun? Yang ingat. Yang ingat. Mazkurun. Yang diingati. Yang diingati pun boleh. Yang diingati. Nah, pada ayat tu juga kita jumpa perkataan sahara. Berapa huruf? Sahara. Sahara. Empat huruf. Agak-agak fi'il amarnya macam mana? Empat huruf mesti ikut madi. Senang. Sahara kalau amar? Salah. Ke bawah. Sahir. Ah, macam tu. Sahir. Dia kalau madi, kalau lebih tiga huruf, dia kita bunyikan atas. Tapi kalau untuk amar, bunyikan ke bawah huruf sebelum air. Jadi sahir. Sahara mudorinya yusahiru. Yusahiru. Amarnya tadi apa? Sahir. Nahi dia? Latu sahir. Sahir latu sahir. Isim fa'il? Guna mim. Musahirun. Sebab ada empat huruf. Musahirun. Isim maf'ulnya? Kalau empat huruf senang. Tukar baris saja. Musahi, musaho. Musahirun, musahorun. Musahirun maknanya, kalau yang dimudahkan, musahorun. Musahirun yang memudahkan. Isim maf'ul, musahorun. Yang dimudahkan. Yang dimudahkan. Yang dimudahkan. Okey. Kita jumpa perkataan mukrinin. Mukrinin. Ya, mukrinin ni asalnya mukrinuna. Mukrinuna. Ya. Mukrinin ni sebab apa? Sebab dia jadi khobar kana. Jadi khobar kepada kuna tu khobar kana. Sebab itu makna yang betul ikut nahu kunna mukrinina lahu. Kunna mukrinina lahu. Ah, macam tu. Ya. Yeah. Okey, sekarang ni kita jadikan dia ni isim fa'il ya, mukrinin kita letak mufrad. Bunyikan mukrinun. Apa? Mukrinun. Mukrinun. Kalau isim maf'ulnya? Mukri. Mukrinun. Isim maf'ul? Ini isim fa'il. Naikkan atas. Mukronun. Mukri, mukro. Tinggalkan ya nun. Ya nun tu untuk jamak ya. Ambil nun, nun saja. Ya nun tu buang yang hujung tu. Kita ambil mufrad. Mukri nun jadi mukronun. Artinya dia berasal daripada empat huruf ya. Akrona. Akrona. Amarnya apa? Akrona. Akrona, amar. Akrona. Akro, ro, ro. Akrona jadi ak rin. Rin. Kebawakan. Ak rin. Nahi dia? Latuk rin. Isim fa'il? Ini isim fa'il. Mukrinun. Isim maf'ul? Mukronun. Ulang ya. Akrona. Mudore.
Yukrinu amar akrin nahi la tukrin. Isim fa'il mukrinun isim maf'ul mukronun. Satu lagi amun kolibun, amun kolibun, orang-orang yang kembali. Lam tu mana sungguh. Lam tu tinggalkan, kita ambil mun kolibun. Mun kolibun, buang waw nun, tinggalkan ba saja, bunyikan tanwin. Mun kolibun, itu seorang ya. Mun kolibun, yang kembali. Kalau yang dikembalikan, isim maf'ul? Nah, naikkan atas huruf sebelum akhir tu, ba tu, jadi bi jadi ba. Mun kolabun. Bi pula. Lam, sorry ya. Lam tu naikkan atas barisnya li jadi la. Jadi mun koli, mun kola. Mun kolabun. Mun kolibun. Yang apa maknanya? Yang kembali. Mun kolabun? Yang dikembalikan. Madinya in kolaba. In kolaba, fi'il madi. Kalau jadikan fi'il amar daripada madi ni macam mana? In kolaba. Tak, jangan sebut mudhari. Kita daripada madi ke amar. Meloncat terus. In kolaba. Yang kan saya kata, kalau jadikan fi'il amar, huruf sebelum akhir tu bariskan bawah. Matikan akhirnya. Jadi lam dengan ba tu, bunyikan li tu bunyi bawah. Kemudian matikan ba lip. In kolaba. In kolib. In kolib. Jadilah fi'il amar. Kalau fi'il amar daripada tiga huruf, kita kena sesuaikan dengan mudhari' ya. Mudhari'nya. Tapi kalau lebih daripada tiga huruf, kita sesuaikan pada madinya. Senang nak cari senang lah macam tu. Kalau in kolaba, in kolib. Senang macam tu. Kalau nak cari mudhari'nya, lambat sikit. Madi tersamar. In kolaba, in kolib. Macam tu. Yeah. Kalau nahi? Yang depan tak payah. Yang ujung ya. Yang ujung bunyikan bawah. In kolib. Lagi senang macam tu. Kalau nahi? Amarnya tak boleh baris domah. Sebab yang baris domah hanya untuk 4 huruf. Dia ni bukan 4 huruf. Dia dah 5 huruf. Jadi baris atas balik. La tan koli. Yang boleh baris depan untuk nahi ialah 4 huruf sahaja. Dah lebih daripada 4 huruf dia tak boleh lagi. Baris atas balik. La tan koli. Isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya mun kolibun. Isim maf'ul mun kolabun. Mun kolabun. Baik, cuba kita ulang daripada madinya. In kolaba. Mudhari'nya yan kolibu. In kolaba yan kolibu. Amarnya in kolib nahi latan kolib. Isim fa'il mun kolibun. Isim maf'ul mun kolabun. Jadi ayat yang 13-14 tu letak nota kat tepi tu, doa menaiki kenderaan. Letak
nota semua. Nanti kalau misalkan teringat-ingat nak mencari tu, oh teringatlah surah Zuhruf ni. Ya. Nah, tengok nota tu ada kat tepi. Ya. Nah, jadi tahulah. Hah? Ya, okey. Hah? Kenapa? In kolaba madi. Mudoriknya yan kolibu. Amarnya in kolib. Nahi latan kolib. Isim fa'il mun kolibun. Isim maf'ul naikkan atas mun kolabun. Okey. Okey, boleh satu ayat lagi ya. Waja'alu dan telah menjadikan mereka. Dan telah menjadikan mereka lahu baginya min daripada ibadihi hamba-hambanya juz satu bahagian. Innal insana, bahwasanya manusia. La kafurun, sungguh amat kufur. Mubin, yang nyata. Semak semula. Waja'alu lahu, dan telah menjadikan mereka baginya. Baginya mana? Kepada Allah lah. Telah menjadikan mereka baginya, bagi Allah. Min ibadihi, daripada hamba-hamba Allah ni, juz'a, satu bahagian. Maksudnya mereka kata apa? Malaikat itu, kata orang musyrikin, malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Ya. Yeah. Anak itu, yang dikatakan anak itu adalah juz'un atau juz'an. Iaitu bahagian, ya, min walad, daripada anak. Ya, jadi yang dimaksudkan, ya Allah, ada malaikat tu sebahagian daripada anak Tuhan. Macam orang Nasara, Isa itu ya ibnullah, anak Allah. Mana bahagian daripada Allah. Ha, macam tu. Innal insana lakafur mubin. Bahwasanya manusia sungguh amat kufur yang nyata atau yang terang. Terang-terang manusia ini kufur. Ya, mengatakan malaikat itu adalah daripada bahagian Allah. Ya, Isa itu adalah daripada bahagian Allah. Ya, itu dikatakan sebahagian daripada hamba-hamba kami. Ya, dikatakan bahagian Allah. Nah, itu memang kufur yang terang. Ya. Jadi kita sampai situ dulu. Ya, InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi. Kalau rajin, ya, catatlah sampai ayat 30 ya. Nah, kalau rajin. Nah, sampai qalu hadza sihrun wa inna bihi kafirun ya. Jadi setakat itu dulu ya, kita punya kuliah surah.